Komika Reza atau yang lebih akrab dengan sapaan Coki Pardede ditangkap oleh jajaran Polres Tangerang Kota di kediamannya. Coki ditangkap terkait kasus narkoba lengkap dengan barang bukti berupa 0,5 gram sabu. Reza Pardede atau yang biasa dikenal dengan Coki Pardede diamankan di kediamannya di Pagedangan, Tangerang Kota, Banten, Rabu siang. Dari video rekaman ini, pria yang berprofesi sebagai stand-up komedian ini mengaku panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan melihat petugas kepolisian sudah berada di dalam kamarnya. Petugas kepolisian kemudian meminta rekan dari Tretan Muslim ini memberikan barang bukti narkoba yang disembunyikannya dan didapati di dompet milik Coki Pardede. Dalam penangkapan tersebut, polisi pun juga turut mengamankan wanita berinisial W yang diduga sebagai penyuplai barang haram tersebut. Dari Coki sendiri ada berapa BP, Pak? Barang bukti alat-alat untuk menggunakannya dan sabu. Selain Coki, siapa lagi diamankan, Pak? WLI. Usai ditangkap, Coki telah menjalani tes urin dan hasilnya positif amfetamin. Dari pemeriksaan awal, Coki mengaku sebagai pecandu sabu sejak lama dan pernah berupaya berhenti namun kembali mengkonsumsinya. Saat ini, Coki Pardede masih diperiksa secara intensif guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.